balado. Ayam balado. Oke, semangka. Ayam manis. Ayam. Tapi dan telurnya organik nih, Mbak. Oh ya. Terakhir. Ya, salah satunya punya. Punya Mbak Dito udah panas belum tuh? Ya, ini udah masuk nih. Belum, sudah kan supaya bisa. Suatu saat kalau piknik keluarga kan bisa dibawa, nggak repot. Oh itu gudeg, itu nggak bau kita rotan. Itu satu tahun lama rusak. Suhu ruang nggak perlu dimasukkan kulkas. Satu tahun loh ya. Ini tempatnya sekali pakai. Sekali pakai itu. Semuanya. Iya. Kremes, nih ada kremesnya. Isinya tempe. Sama serundeng. Mantap. Sampai tenggorokan tuh masih terasa gurihnya. Gurih. Ini Indonesia kan es krim. Bayan, mungkin tadi sudah merasakan makanku di warung normal ini sendiri. Mungkin reviewnya seperti apa, Bayan? Ya, cukup simpel, praktis dan sehat karena sudah ada badan pomnya, juga tanpa pengawet dan yang pasti halal. Betul. Tadi kita asik sih, masak sendiri, kita buka, kita lihat, nggak tahu gimana, tapi takjub juga karena ada gak, sudah nggak pakai kompor, betul, bisa matang. Dan beberapa menit langsung bisa dinikmati untuk dibawa kemanapun, jadi praktis. Karena ayamnya tadi kan ayam Jawa juga ya, jadi itu pun empuk. Biasanya kalau ayam Jawa kan harus masaknya beberapa jam lebih lama. Ini tadi juga kita rasain sih enak, empuk, terus telurnya juga telur yang apa omega ya katanya, jadi enak. Dan yang suka ini kan balado pasti pedas, ya nggak suka pedas ya sambel kocok makan. Banyak pilihannya yang nggak pedas. Betul, ada ayam asam manis, ada gudeg, ada ikan gulai ikan tadi, ada 6 kata 6 kali. Khas kebul-kebul nyamplen tenan enak rasane. Itulah makanku.